Minibus menabrak 4 orang manusia gerobak di Jalan Otista Raya Jatinegara, Jakarta Timur, Minggu malam. Satu orang tewas, sementara 3 lainnya mengalami luka dan dilarikan ke rumah sakit. Kecelakaan maut ini terjadi di Jalan Otista Raya Jatinegara, Jakarta Timur. Tak hanya menabrak 4 orang manusia gerobak, minibus dari arah Cawang juga menabrak tiang rambu lalu lintas. Akibat ditabrak, minibus seorang korban meninggal di tempat, sementara 3 lain mengalami luka serius. Korban segera dilarikan ke Rumah Sakit Premier Jatinegara. Sementara kasus kecelakaan ini ditangani petugas Satlantas Polres Jakarta Timur.